Wilayah kemukiman Samar Kilang sempat terisolir selama 48 jam. Semua kendaraan tidak dapat melintas karena longsor di sejumlah titik menutupi badan jalan. Distribusi logistik dilakukan secara transit dari mobil ke mobil oleh tim dari kantor camat Siah Utama bersama masyarakat. Berdasarkan hasil koordinasi camat Siah Utama dengan pihak-pihak terkait dan disusul instruksi Bupati Bener Meriah Abuya Tengku Haji Sarkawi pada Sabtu sore 5 Desember 2020 kepada BPBD agar segera melakukan penanganan longsor ke wilayah Kilang, Kecamatan Siah Utama. Menanggapi instruksi Bupati tersebut, Minggu pagi 6 Desember 2020, tim dari BPBD Kabupaten Bener Meriah menuju Samarkilang setelah melakukan pembersihan material longsor di jalan lintas Luk Semawi Bener Meriah. Pelaksana tugas camat siah utama Mustakim melaporkan pada minggu malam 6 Desember 2020, tim dari BPBD Kabupaten Bener Meriah tiba di lokasi longsor sekira pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah memperbaiki dan menimbun badan jalan yang amblas di kampung Tembolon, Kecamatan Siah Utama, menggunakan satu unit ekskavator milik BPBD Kabupaten Bener Meriah. Pembersihan material longsor dilakukan mulai pukul 16.30 dan selesai sekira pukul 23 minggu malam 6 Desember 2020. Alhamdulillah, akses menuju Samar Kilang malam ini sudah normal kembali. Namun, kami berharap kepada pengendara agar berhati-hati karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan dan kondisi jalan yang masih licin. Himbau mustakim kepada pengguna jalan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bener Meriah, Sapriyadi mengatakan, sejumlah titik longsor sudah dibersihkan. Malam ini, akses transportasi sudah normal. Semua titik longsor sudah dibersihkan menggunakan satu unit ekskavator milik BPBD, katanya begitu juga dengan pohon yang tumbang ke jalan sudah kita bersihkan dari Samar Kilang Kabupaten Bener Meriah Andilisma melaporkan.